perkenalkan, saya Hairul Umam dari Seto Consultant. Ini perjalanan saya. Karena banyak tantangannya. Tertariknya yang pasti keliling Indonesia, terus experience selain dari pengalaman, ketemu banyak orang, terus ketemu dari berbagai jenis perusahaan. Untuk challenge-nya itu yang pasti lebih berasa sih di fisik ya, apalagi kalau misalnya pekerjaan kita menuntut kita keluar kota. Terus dalam satu bulan itu ternyata yang keluar kota itu nggak lebih dari 2-3 kali. Jadi saya sempat sampai satu bulan itu 5 kali penerbangan. Dan itu memang harus kuat fisiknya sih. Itu challenge terberat yang saya hadapi. Yang pasti manfaatkan waktu dimanapun bisa istirahat. Istirahat. Yang pasti saya lebih memanfaatkan waktu ketika perjalanan jauh. Jadi waktu itu misalnya nih di pesawat, kita bisa manfaatin untuk tidur ketimbang kita main handphone dan lain sebagainya. Jauh banget untuk perbedaannya, yang paling berasa adalah lebih mengerti lini bisnis dari masing-masing perusahaan. Karena perusahaan itu, misalnya nih perusahaan trading, itu banyak juga jenisnya, jadi kita bisa tahu nih bahwa perusahaan-perusahaan itu bergeraknya ternyata beda-beda dan mekanisme atau problem solvingnya juga harus beda-beda. Pengalaman yang nggak bisa dilupain saat onsite itu sebenarnya pertama kali banget sih, jadi kayak keringet dingin keluar sampai kliennya tuh ngomong aku tuh lagi sakit atau enggak, karena benar-benar baru pertama kali ngadepin orang kayak gini. Untuk SAC, semoga makin maju, terus makin berkembang, makin sukses lah pokoknya. SAC, alit pisan!